Hai guys, aku hari ni ingat nak buat kerja kat luar, tapi extension tak ada. So, alang-alang aku nak buat satu video macam mana nak buat extension. Extension apa? Extension wire. Antara barang-barang yang diperlukan ialah plug, 3-pin, casing, socket untuk 3-pin dan wire. Jom kita pasang barang ni cepat-cepat sebab nak buat kerja kat luar, takut dah gelap. Okey, mula-mula kita buka dulu plug ni. Barang ni semua baru beli. Aku beli online je kat Shopee. Kita ada tiga color. Hijau, merah, hitam. Hijau untuk earding lah. Aku tak perlukan benda ni sebab aku pakai wire besar. Okey, kalau kita nak buat extension ni, size wire pun memain peranan . Kalau kita nak buat extension panjang, kita kena pakai wire yang tebal. Kalau tak, nanti wire ni panas. Kalau panas nanti dia cair, short sikit, ok? Ok, warna merah kita letak kat live. Dan last sekali, warna hitam kita letak kat neutral. Ok, kemudian dah settle, tutup, kita letakkan semula. Kalau pasang plug dah settle. Kemudian untuk pasang pada casing ni, aku pakai dua je casing. So ok, macam ni kita boleh tengok lah. Nak pasang lubang kat sini boleh ataupun kat tepi. So aku pilih kat tepi ni lah. So sekarang ni aku ada dua wire input, ada satu. So kita kena buat looping lah. Ok, macam mana nak buat looping? Ok, macam ni cukup panjang kot. Ok, potong. Lepas tu kita buang wire ni. Masukkan wire ni ke sini tadi. Masukkan sekali. Okay, ketat. Make sure ketat . Jangan loose. Kalau ada loose, nanti ada spark. Spark ni yang menyebabkan boleh menyebabkan kebakaran . Masukkan live dulu. Wire live sekali sini. Okay. Last heading. Yang ini tak ada ikut sequence lah. Ikut keselesaan masing-masing lah. Okay. Screw. So, untuk mengelakkan daripada air tu masuk, aku nak tutup semua ruang-ruangan ni dengan electrical tape ni supaya kemungkinan untuk air masuk kurang lah. Sebab aku nak pakai benda ni untuk buat kerja-kerja dekat luar. So possibility untuk air masuk ataupun termasuk dalam longkang ke kurang lah. Kalau masuk juga nasib tak baik lah. At least kita dapat melambatkan daripada air cepat masuk. Alright guys, settle. Aku dah balut dah dengan electrical tape. So mana-mana ruang yang terbuka luas dah tertutup. So possibility untuk air masuk dalam 80% susah air nak masuk. Lagi 20% tu kalau kau sugar lah. Kalau korang curah, baik kau celup je dalam besin ke dalam sinki kan, sebab ini untuk protection saja. So kalau korang nak buat extension kat rumah, basically cara simple lah macam gini je. Mungkin korang tahu tapi tak semua orang tahu. So cukuplah setakat ni perkongsian cara-cara untuk membuat extension cable. Alright, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Jumpa lagi.